Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 4 Mei 2023. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Seorang anak yang mempunyai hubungan yang baik dan dekat dengan orang tuanya, tentu memiliki keyakinan bahwa mama papanya siap menolong dan memberi perhatian khusus ketika ia sedang dalam masalah atau kesulitan, bahkan mendampingi serta memberi dukungan agar anaknya bisa menghadapi masalah tersebut. Raja Daud juga pernah mengalami masalah yang besar dalam hidupnya, karena dikejar oleh Saul dan pasukannya. Namun, di dalam pelariannya, dia tahu bahwa hanya ada satu pribadi yang sanggup menolong. Oleh sebab itu, ia berseru kepada Allah yang maha tinggi. Daud percaya penuh bahwa Allah siap menolong, bahkan menyelesaikan baginya. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Ia lebih tahu jalan mana yang harus kita lalui dan apa yang harus kita lakukan. Berseru kepadanya dan lihat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita secara luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat janjimu. Engkau Tuhan yang senantiasa mendengar ketika kami berseru. Biar kami terus percaya kepadamu dan kami akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.